Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada dalam situasi tersulit, doa adalah senjata paling hebat untuk menemukan kemudahan dalam berbagai situasi. Setiap manusia tentu ada saja hal yang membuatnya sulit. Contohnya dalam menentukan pilihan, di saat keraguan memenuhi isi kepala kita, sebaiknya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di saat-saat tersulit saja, berdoa bisa dilakukan saat ingin memulai suatu aktivitas seperti ketika ingin makan, tidur, bekerja, atau aktivitas lainnya. Melalui doa yang kita panjatkan, itu artinya kita minta doa kebaikan untuk diri, keluarga, dan orang-orang terkasih. Mungkin ada banyak alasan kenapa doamu tidak kunjung dikabulkan, tapi orang-orang yang masuk dalam beberapa golongan ini rupanya adalah orang yang doanya paling mustajab alias diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini 7 golongan orang yang doanya mustajab. Yang pertama, doa orang yang terzalimi. Orang pertama yang masuk dalam golongan yang doanya paling mustajab adalah doa orang yang teraniaya atau terzalimi. Doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan seperti hadis berikut. Serta takutlah kepada doa orang yang terzalimi. Sesungguhnya tidak ada hijab antara doanya dengan Allah. Doanya terkabul. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, doa seorang musafir. Musafir atau sedang dalam bepergian menjadi salah satu orang yang masuk dalam golongan doanya paling mustajab. Mereka yang melakukan perjalanan untuk tujuan ibadah, insyaallah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 macam doa yang akan dikabulkan yang tidak ada keraguan padanya adalah doa orang yang terzalimi, doa musafir, orang yang sedang bepergian, dan doa keburukan dari bapa kepada anaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, doa orang tua. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dan mengabulkan doa-doa dari anak yang soleh dan solehah. Sebab jika orang tua rida terhadap anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan rida terhadap anak tersebut. Yang keempat, doa orang yang sedang berpuasa. Umat muslim yang berdoa di saat waktu berbuka puasa, maka akan mudah doa yang diminta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang tersebut telah sukses menunaikan ibadahnya dengan lancar dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan doa orang yang dizalimi. Allah angkat di atas awan pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kelima, doa seorang muslim untuk saudaranya. Sebagai umat muslim, di dalam ajaran Islam tentu selalu diajarkan untuk mendorong umatnya agar dapat mengikat hubungan antara saudara sesama muslim. Jika anda mendoakan yang terbaik untuk saudaramu tanpa sepengetahuannya, doa anda akan segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Darda, Rasulullah bersabda, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah dikabulkan, dan di sisi kepalanya ada malaikat yang ditugaskan kepadanya. Setiap kali berdoa kepada saudaranya dengan kebaikan, para malaikat berkata amin, dan bagimu yang semisalnya. Yang keenam, doa pemimpin yang adil. Pemimpin yang memiliki sikap keadilan akan selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya yang profesional dan tepat. Perilaku adil akan menciptakan kesejahteraan untuk rakyatnya.
Inilah yang mengapa doa-doa seorang pemimpin yang adil sangat mudah dikabulkan. Ada tiga orang yang doanya tidak ditolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan doa orang yang dizalimi Allah angkat di atas awan pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketujuh, doa orang yang terkena musibah. Orang yang berada dalam kesulitan bila berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 62 yang artinya, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 7 golongan orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.